Kita akan ikuti bagaimana dengan agenda kerja Presiden Joko Widodo di Lampung saat ini. Setelah mengikuti Jalan Sehat, Joko Widodo melakukan pertemuan dengan tim kampanye daerah Provinsi Lampung di Graha Wangsa Golden Dragon, Bandar Lampung. Dan informasinya akan disampaikan Elsa Silalahi langsung dari Lampung. Elsa, apa yang dibahas oleh Presiden Jokowi dengan tim kampanye daerah di Lampung? Ya, Sumi, setelah melakukan jalan santai bersama warga Lampung di Jalan Ahmad Yani, Presiden beserta rombongan ini langsung menuju Gedung Geraha yang berada di Bandar Lampung untuk bertemu dan juga melantik tim kampanye untuk pemenangan Jokowi Maruf di Provinsi Lampung. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga turut melantik tim kampanye untuk kabupaten kota yang berada di Provinsi Lampung ini. Tadi turut Partai Koalisi Pendukung Jokowi Maruf Amin, diantaranya ini Partai Nasdem, Golkar, PDIP, PKB, Hanura, Perindo, PSI, P3, dan PKPI, serta lawan pemenangan Jokowi yang berada di Provinsi Lampung. Tadi setelah melantik dari ketua tim kampanye, mereka sempat menyebutkan beberapa poin sumpah pelantikan, diantaranya mereka bertekad untuk memenangkan Jokowi Maruf di wilayah Provinsi Lampung dengan target suara sebanyak 70%. Sumi.